warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati barisan panel selaku tenaga pengajar Ustaz Asri dan juga barisan-barisan sahabat saya ataupun pembiratu-pembiratu sekalian. Berdirinya saya di hadapan ini adalah untuk berkongsi sebuah cerita dengan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Tahukah saudara bahawa pada satu ketika dahulu jasad junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cuba dicuri oleh pihak-pihak orang Kristian. Tajuk inilah yang saya akan bawakan pada saudara-saudara pada hari ini. Peristiwa ini berlaku pada tahun 557 Hijrah. Dan ketika itu terdapat seorang sultan yang bernama Sultan Naruddin bin Abdul Qasim. Ketika Sultan Naruddin tidur, beliau telah bermimpi berjumpa dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad meminta pertolongan kepada sultan tersebut. Wahai sultan, tolong aku. Kau lihat di sana ada dua orang mata juling dan berambut perang. Dia ini adalah orang yang jahat. Tolonglah aku. Dan pada ketika itu Sultan Naruddin terjaga daripada tidurnya, saudara. Terjaga dan di dalam fikirannya mimpi itu mungkin mimpi mainan tidur. Dia pun bangun mengambil air semayang dan bersemayang dan menyambung tidurnya. Di dalam tidur didatangi lagi dengan mimpi yang serupa, saudara. Dia terjaga dan mengambil air semayang dan bersemayang dan tidur semula. Kali ini datang kali ketiga mimpi tersebut, mimpi yang serupa. Dan apabila dia tersedar, dia terus berfikir, ini bukan perkara yang biasa, ini mungkin perkara luar biasa. Dalam masa yang sama dia terus memanggil menterinya, saudara. Menterinya diceritakan kepada menterinya mengenai kisah mimpi ini. Menterinya juga berkata, ini bukan perkara biasa. Kita perlu pergi sekarang ke kota Madinah. Kita lihat apa yang berlaku di sana. Maka pada malam itu juga bertolaklah Sultan Naruddin bersama dengan menteri yang saudara, bersama dengan pengawal menuju ke kota Madinah. Apabila sampai sahaja di kota Madinah, mereka terus melangkah menuju ke Masjid Nabi. Dan mereka masuk ke dalam. Apabila masuk ke dalam, mereka didapati di dalam Masjid Nabi tidak ada apa-apa. Suasananya, keadaannya tenang seperti biasa. Dan mereka pun berlehatlah. Ketika itu mereka sampai pada waktu malam. Apabila mereka berehat menunggu tiba waktu subuh, mereka sentiasa berfikir bagaimana untuk mencari orang yang dimasukkan di dalam mimpi itu. Maka apabila setelah selesai waktu subuh, dia pun memanggil menteri-menteri ataupun pembesar-pembesar di kota Madinah untuk datang. Maka berkatalah sultan ini kepada pembesar-pembesar kota Madinah, kau kumpulkanlah semua orang-orang yang berada di kota Madinah. Sesungguhnya aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin memberi sedikit bantuan. Tujuan memanggil penduduk-penduduk kota Madinah adalah bertujuan untuk mencari orang yang dimasukkan di dalam mimpi itu. Maka datanglah seluruh penduduk kota Madinah mendapatkan bantuan daripada Sultan Naruddin. Maka tidak terjumpa juga dua orang yang dimasukkan itu. Maka Sultan Naruddin pun berfikir. Lalu dipanggilnya lagi sekali menteri-menteri di kota Madinah. Wahai pembesar-pembesar kota Madinah, adakah lagi penduduk-penduduk di sini ataupun orang yang luar yang datang ke sini masih tidak menerima bantuan aku? Maka salah seorang pembesar pun berkata, ada ya Sultan, mereka dua orang, mereka datang daripada luar. Mereka adalah orang kaya dan kuat beribadah. Maka Sultan Naruddin pun memerintahkan dua orang itu datang menghadap. Apabila dua orang itu datang menghadap, alangkah terkejutnya saudara. Terkejutnya Sultan melihat kedua-dua wajah ini mukanya serupa dalam mimpi tersebut. Sultan Naruddin pun berkata kepada dua orang ini, sila tunjukkan di manakah kamu tinggal, di manakah bilik kamu. Maka dibawa oleh dua orang ini menuju ke tempat di rumah yang disewanya. Rumah tersebut terletak berhampiran dengan Masjid Nabawi.
maka diperintahkan untuk membuka pintu. Apabila pintu dibuka, Sultan Nuruddin pun masuk, melihat di dalam, meninjau keadaan dalam rumah tersebut. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Lalu Sultan Nuruddin pun berfikir sejenak sambil memohon pertolongan kepada Allah, apakah sebenar maksud mimpi tersebut. Dan matanya melihat, biar melihat sekeliling. Tiba-tiba digerakkan hatinya untuk melihat satu tikar di bawah. Lalu tanpa berfikir, dia pun mengangkat tikar tersebut. Alangkah terkejutnya, terdapat lubang. Dan diarahkan seorang pengawal masuk ke dalam lubang itu. Dan didapati lubang itu ada satu terowong yang digali menuju ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan jarak sudah hampir dengan jasad Nabi Muhammad lebih kurang satu depa. Dan mereka pun diselidik, didapati mereka ini bukanlah orang Islam sebenarnya, hanya menyamar sebagai seorang Islam yang diantar daripada Maghribi bertujuan mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari dirahmati sekalian, tahukah saudara, selepas sahaja peristiwa ini, keliling kawasan perkuburan Nabi Muhammad dan juga sahabat, dua orang sahabat itu telah diletakkan timah cair, jadikan sebagai benteng untuk penguat pada kawasan perkuburan tersebut. Dan dengan ini, pengajaran daripada kisah ini saudara, kita lihat bahawa perancangan manusia tidak semestinya akan berjaya sekiranya tidak ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dengan ini, daripada kisah ini, boleh dirumuskan atau saya menyarankan bahawa tingkatkanlah pengetahuan kita mengenai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya peningkatan pengetahuan kita mengenai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita akan memperbaiki diri kita dari hari ke hari, insya-Allah. Sekian, terima kasih.